Прикол. Мне показывают, показывают. Прикольно. Сколько тебе лет? 19. Тебе? Мне 13. Semua cinta Ome TV. Dede kecil main Ome, Dede kecil main Ome. Ayo nyari cowok ya. Semua cinta manusia good looking. Namun selain itu, semua cinta orang-orang yang bisa multibahasa. Di usia aku saat ini, ya 29 my age, yeah. When you try your best but you don't succeed. Nope, bukan orang ini, tapi orang yang satu ini. How old are you guys? Too old. I'm 16. And she is also 16, I think. Dari sebuah channel YouTube yang ngenalin ke lu kalau nggak semua konten Ome TV itu soal nyari cewek ataupun gombal-gombalan belaka. Блять, хорошо, что это что. Wait, are you heading? Да ты чё? Datang sebuah konten yang membuktikan kita semua lu lancar bahasa Rusia itu sama dengan lancar urusan percintaan di dunia. Не нравится тебе. I hug you. I hug you. Online hug. Да. Мы можем говорить в Инстаграме. Инила, трёр кочак, фики, наки. Lu gak akan menyangka bahwa ada sebuah konten Ome TV yang gak ngebuat lu sagne, tapi malah ngebuat lu pengen jadi orang pintar kayak manusia yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah Vicky Naki, the international fuckboy. Seorang kreator dengan konten Ome TV yang mampu memikat para bule-bule untuk kenalan sama dia. What is your native language? What is your native language? Language Russian and Romanian. Serios? Serios? Yeah. Сука, блядь! Yaps, dia adalah satu dari beberapa kreator unik yang mampu mengubah konten Ome TV yang tadinya penuh bokep jadi penuh ilmu komunikasi. Setiap kali ia berbahasa asing, semua orang yang ngobrol dengannya akan berubah menjadi Pokemon. Oh, ты русская ya? Dia говорит по-русски. Oh, Pikachu, Pika, Pika. Dia memulai karirnya di YouTube sejak beberapa tahun yang lalu. Wait, sebulan yang lalu? Gak percaya gue, what the f**k? Dengan subscriber sebanyak 20.000. Wait, bentar, sejak kapan dia jadi sejutaan? Anjir, gege amat dah, buset. Ia memulai karirnya dengan mengupload konten-konten Mobile Legends, tapi bukan di channel ini. Kemudian, ia memutuskan untuk menjajah sebuah konten sekaligus belajar bagaimana cara menjadi manusia yang baik dan benar dengan berlatih berbicara dengan manusia lainnya di website Ome TV. Hey, do you want to be my boyfriend? Oh! Ew! Dude! What the fuck? Di sini, lu gak akan menemukan dia ngobrol sama bocil kematian, sama om-om lokal Sagne, atau sama manusia kampret yang bisa-bisanya nge-switch gender buat ngeprank di Ome TV. Itu turunin dikit dong jilbabnya. Maksudnya itu jilbabnya turunin itu kelihatan itunya. Ingat mati. Tapi lu bahkan lihat dia ngobrol secara indie bersama orang-orang bule yang gak lepas dari betina-betinanya saja, tapi juga ngobrol sama pejantan lainnya. Oh, I am from Romania too. Oh, nice. You know how to speak? Hey, aso. Ciwi Jerman, ciwi Rusia, ciwi Ukraina, hingga ciwi Kazakhstan saja terlena dengan ilmu bahasanya. Wait, bentar, ini Amanda Manopo bukan? Mas Edo mana ya? Kok jam segini dia belum pulang-pulang sih? Kemana ya dia? Ntar lagi juga pasti naik level, lihat aja. Namun gak cuman itu, selain orang-orang yang gak lu kenal, Vicky juga pernah ngobrol sama artis Hollywood di Ome TV. Wow!
ngobrol sama pegawai Teaseries. What's up, my fellow Indian? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. You're too much raining. Ngobrol sama hewan karena dia juga sebenarnya bisa bahasa hewan. Wait, what? Dan sudah pasti ngobrol sama orang yang menjadi tujuan utama para manusia bermain Omet TV. Nice. Oke. Sementara dia jago banyak bahasa, lah gue mah apa tuh kebanyakan ngedit mulu jadi PC lama-lama. How many languages do you speak? 5, actually. Well, I speak 1. Onii-chan, daisuki! Vicky membuktikan ke kita semua masih banyak orang-orang yang akan menerima lu apa adanya. Cukup dengan mempelajari bahasa yang mereka gunakan dan sedikit kekuatan FPN. Langsung, one way ticket to become a cobra. You wanna be my boyfriend? Yes, I was! Why are you gay? Trailer ini dibintangi oleh Christo Emmanuel X David Gadgetin, veteran Ome TV, Omens, Om-om polisi yang lu idolain, Ciwi umur 13 tahun, Ploy Sornarin kalau tinggal di Rusia, Badur, adegan gimana lu pengen jadi Vicky, Aki calon penghuni surga, anaknya Black Widow, ini Amanda Manopo Fix, villain Spider-Man Far From Home, dan subtitle tukang baper.